Kami tidak tahu sebenarnya kenapa penyimpangan ini terjadi. Sudah memenuhi syarat bahwa kejadian-kejadian didapatkan. Lalu kami terjun kembali ke lapangan, ternyata didapatkan. Dan pelayanan kepada pasien yang baru tiba di UGD lebih didahulukan proses administrasi ketimbang kesehatan pelayanan terhadap pasien. Peserta jamkes masih itu. Maksud apa? Memang sudah lengkap dia punya semua kelengkapannya. Kan sangat jelas ini, Bu. Keputusan. Kita begini. Apakah ini memang sudah mana ada ini? Bukan ini. Betul. Ya, memang. Betul. Dimintaki surat apa keterangan dari Puskesmas, belum, ada surat jaminan. Coba baca dulu. Rumah sakit Pulau Limandar, Bu. Rumah sakit rujukan, Bu. Jadi kalau orang macam datang ke sini, rujuk. Kalau dia tidak mampu, Bu, kan dia orang tidak mampu. Mau pulang balik. Sewa lagi. Karena dirujuk dari sana, ada yang mengantar. Justru karena dia mampu saat masuk rumah sakit, semua jadi miskin. Begini, Bu. Bagaimana indikatornya mampu, Bu? Saya tanya, bagaimana indikatornya? Tidak ada kartu jaminannya, semua yang mampu. Sekarang kau tahu, biar biasa haji, dia ambil keterangan tidak mampu. Apakah itu mampu? Tunggu dulu, Bu. Haji tadi kita jelaskan. Ya kita jelaskan tidak, bahwa begini, ketika haji itu mampu, kayak begitu, Bu. Jadi bagaimana harus kriteria? Saya katakan tidak mampu karena selalu datang ambil. Bicara. Tidak habisnya ini masalah deh kalau kita di sini. Mending barangkali kita. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau ada kata tidak mampu sekarang. Ini masyarakat. Tunggu dulu. Ada keluhan tolong lapor ke HMI. Ya, kami siap. Lapor. Meneteskan darah. Kami siap meneteskan darah. Tunggu dulu. Siapa tadi bilang anggaran? Sekarang ini kota itu bertumpu itu surat-surat keterangan tidak mampu di sini. Tidak. Dan semua saya layani. Terlalu melebar. Ini ada PBD. Oke, ini kan saya. Kita berbicara persoalan. Betul. Ya, kalau diminta dulu kalau memang diragukan dimintai. Tapi